Podcast. Jumpa lagi dengan kita peternak jangkrik. Hari ini kita mengatasi suhu ekstrim atau suhu panas dengan cara kita semprot ya. Jadi untuk mengatasi suhu panas, jadi kita bantu dengan semprot. Selain media pohon batang pisang, kita bantu. Kita kalau musim kemarau kayak gini, sehari bisa 2 kali sampai 3 kali ya, pagi, siang, dan sore, hanya untuk menjaga kelembapan box tersebut. Jadi untuk khususnya para teman-teman, para peternak jangkrik, jadi untuk mengatasi suhu panas supaya dibantu, karena biar tidak terjadinya stres. Jadi kita review guys, kita ratakan seperti ini. Nah, dengan cara ini kita semprot rata. Setelan ini harus seperti kabut. Ini guys. Mantap. Dan nanti kita review cara penaburan yang siap ready di box 2. Jadi kapan-kapan kita lihat di gudang satunya, kita lihat, kita review untuk para peternak-peternak jangkrik supaya bisa berbagi pengalaman. Terus untuk khususnya teman-teman yang udah like, share dan follow, berhak mendapatkan bonus kaos. Nah, bonus kaos, jadi ada nanti seleksi yang komennya bermanfaat, nanti kita share dan kita review seperti apa sarannya, kita praktekkan dan kita beri hadiah kaos, souvenir kaos dari peternakan jangkrik kita. Thank you. Nah, seperti ini guys, setelah kita kasih bantuan siraman. Ini umur sekitar 6 hari dari penetasan penaburan di media box tanggal 25. Sekarang tanggal 1. Kurang lebihnya 1 minggu full ini. Ini gambaran 1 kilo. Seperti ini guys, full. Ini kalau pola makannya kurang, pasti hasil panennya pasti ya nol. Umuran 6 hari segini, tapi kita pakai media sentrat full dengan cara tebar. Jadi untuk media tebar kita lebih puas. Jadi biasanya yang saya alamin ini semua nanti serempak rata, tapi terkecuali kalau kita bikin proses indukan. Jadi indukan ini untuk umur operasional umur 60 hari udah kita kasih sendiri-sendiri, dan media pola pakannya tidak berantakan seperti ini. Nanti kita review untuk box khusus untuk indukan atau